Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Koming Koko Gaming. Apa kabar nih teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Oke, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan permainan game Island Saver teman-teman untuk part yang ke-9. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ke gamenya, saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini teman-teman. Dan juga yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, bantu subscribe channel YouTube ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, ting, supaya kalian selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke teman-teman, sudah? Oke, kalau sudah, let's play, kita lanjutkan permainan gamenya teman-teman. Oke, di mana kita akan melanjutkan bermain game Icecape Island, teman-teman, ya. Oke, select. Ya, di mana part yang sebelumnya itu kita baru pertama kali menginjakan kaki di Icecape Island, teman-teman. Itu adalah pulau kedua dari permainan Island Saver, teman-teman. Dimana untuk pulau yang pertama itu adalah Sandy Island. Untuk yang kedua itu adalah Icecape Island, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mau mengikuti part yang ke-8, nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang Icecape Island ini saya baru main yang area pertama, teman-teman. Nah, ini nanti akan masuk ke area yang kedua, ya. Loadingnya lama nih teman-teman, harus sabar ya. Oke. Oke, sudah main. Nah, kita sudah di next area nih teman-teman. Kita langsung tinggal deketin aja dan kita buy new area teman-teman ya. So you want to buy this new area to explore? Okay. Nice doing business with you. Now I'm gonna fly. Sip. Okay. Tinggi banget teman-teman. Bye bye. Okay. Let's go. Sekarang kita masuk ke area yang kedua teman-teman. Wow. Seperti biasa teman-teman. Di pojok kiri atas itu ada goals-goalsnya ya teman-teman ya. Seperti biasa kita selalu menjalankan clean area dulu teman-teman ya. Kenapa clean area? Karena kalau tempatnya kotor, kita cuma bersihin yang kotoran item-itemnya ini teman-teman, itu tidak akan, maksudnya itu sia-sia teman-teman. Makanya yang pertama saya lakukan adalah kita harus clean area dulu teman-teman ya. Kenapa harus clean area dulu? Karena kalau tadi tuh teman-teman, nah misalnya di bagian sini deh tuh, kalau kita berhasil menyingkirkan sampahnya tuh, dia langsung muncul itu tadi teman-teman. Nah kalau udah muncul yang tadi yang hijau itu melingkar, kita udah bisa langsung itu teman-teman apa, langsung kita bersihin teman-teman. Udah muncul lagi dong teman-teman. Oke, kita harus cepet-cepet teman-teman, karena itu di pojok kanan atasnya itu teman-teman, teman-teman lihat gak tuh ada do 10 days teman-teman. Kita dikasih waktu 10 hari lagi teman-teman. Ini 10 harinya cepet ya, gak kayak dalam kehidupan nyata ya. Oke, kita langsung bergerak cepat aja, jangan lama-lama. Kalau sudah, kita langsung bersihin dulu. Sip. Oke. Mantap. Kita langsung sip. Oke. Kita langsung masukin ke sini.
makan dulu sebelumnya. Biar layak ya teman-teman ya, kita langsung taruh ke sini. Oh, masih ada kotor yang pantesan kok nggak aktif. Oke, langsung saja kita aktifkan. Bentar teman-teman. Wait a minute ya. Bentar. Kita ini dulu teman-teman. Aduh. Bentar teman-teman. Ya. Repot nih teman-teman. Lagi ada musuh soalnya tadi itu. Ya. Oke, confirm. Oke, langsung aja kita ini dulu teman-teman. Kita tembak-tembakin dulu nih musuh-musuhnya soalnya dia ngambil emas teman-teman. Oke, mana-mana tuh dia. Mana dia? Ah, tuh sip. Oke, sudah. The payment is too soon. Would you like to pay? Iya. Bentar ya. Soalnya dari tadi saya mau ini nggak bisa teman-teman. Habis. Oke. Langsung. Kita langsung kumpulin lagi sampah-sampahnya. Saya tadi lihat, kita lihat telur kiwi ya teman-teman ya. Sembilan aja nih. Oke. Sini kita di area yang kedua ini kita akan menemukan 4 jenis hewan ya teman-teman. Tadi itu ada tuh, ada petunjuknya nih. Banyak banget nih. Bentar, teman-teman. Kita sambil bersihin, kita sambil ngumpulin sampah lagi teman-teman ya. Udah oblong. Nah itu dia. Masih banyak teman-teman. Musuh nih teman-teman. Sip. Pas banget kamu. Nongolnya pas banget. Sip. Hop. Aduh. Kamu kemana, kamu kemana? Iya ampun. Susah juga nih teman-teman ya. Soalnya gerak melulu dia nyin. Oh, dia nakut-nakutin binatang-binatang yang lain lagi. Aduh. Lingkungan saya juga. Udah ya, hewan-hewan yang lainnya, udah saya tuntaskan.
Santai saja. Ice Cumber Plant. Oke. Kayaknya kita akan mendapatkan hewan besar nih teman-teman. Kayaknya ya. Saya nggak berani mastiin, cuman kayaknya doang teman-teman. Oke, kita ambil dulu air. Oke, lanjut. Clean area lagi. Terus. Agak susah juga sih mau disodorin teman-teman. Oke. Ntar nih apa nih? Masih ada sampah teman-teman. Oke, clean areanya udah fix selesai teman-teman. Berarti berikutnya adalah kita harus harus menanam dua tanaman ya teman-teman ya. Satu tanaman maksudnya, tapi dia harus tanam dua kali. Terus sama 5 save Bengnimal teman-teman. Sampai sekarang saya juga belum tahu nih, ini dia ke angkasa ngapain gitu teman-teman. Apakah cuma buat buang sampah aja mesti keluar angkasa? Kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Dan kayaknya sih game ini sih ini apa kita tuh kayak dari luar angkasa teman-teman, terus akhirnya kita mendarat di pulau, di bukan di pulau sih, kayak di planet ya teman-teman ya, planet yang kayak ada kehidupan gitu, di kayak di bumi gitu deh. Oke, sorry teman-teman, kita ambil seed ya, ambil tanaman apa tadi, oh ya ini ya teman-teman ya, kita ambil 2 kali ya. Oke, seperti biasa face recognition. Oke, kita harus smile teman-teman. Soalnya tadi kan di petunjuknya aja face recognition-nya dia harus smile. Jadi kita juga harus tersenyum. Jangan lupa tersenyum ya teman-teman ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu, kita harus selalu positive thinking teman-teman. Dan saya sepertinya salah teman-teman ya, saya kepedean capek saya. Oke, saya salah beli teman-teman. Ternyata kita butuh satu-satu nih. Aduh, gimana nih ya, bisa balikin gak ya? Oke, cheese. Oke, sip. Oke, siap. Oke, mantap. Oke, di sini benar. Hop. Belum bisa balikin enggak nih? Enggak ngerti deh teman-teman ya. Oke. Apaan ya saya dapatnya ya? Emperor Penguin. Wow. Ternyata penguin juga ada emperornya ya teman-teman ya. Baru tahu saya loh. Oh, itu apa? Kok Yuan? Oh, Yuan. Wah. Mulai menarik nih teman-teman gamenya nih. Saya kira cuma ngumpulin duit itu dong, duit dolar ya. Ternyata dia juga ngumpulin yen, teman-teman. Di game ini juga kita harus ngumpulin duit yen ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin kayak falasnya teman-teman, valuta asingnya gitu, kayak money changernya nih kayaknya. Oke, bener kan. Oke, ini apa lagi nih? Walrus. Wow. Astaga, mulutnya gede banget teman-teman. Oke, belum ada ya. Saya kira itu teman-teman, kita dapat apa, kita dapat hewan besarnya ya, bisa kita tumpangin ikan teman-teman. Buset pendata loh. Oke, oh, walrusnya juga iya ternyata teman-teman.
Dududududu dari gedut. Kita ambil saja langsung duitnya, teman-teman. Para ragu-ragu ya, kita langsung ambil duitnya. Oh, kepiting nih, teman-teman. Ada juga nih kepiting. Mana ya kepitingnya ya? Halo kepiting, mana kamu? Oh iya, ini dia. Baru dipanggil langsung ini. Oke. Oh, sebelahnya juga tuh, teman-teman. Panen saya langsung nih, teman-teman. Panen. Panen besar ya saya, teman-teman ya. Yes, bentar. Kita langsung taruh duitnya, teman-teman. Sip. Oke. Ah, tuh warusnya juga udah tuh, teman-teman. Udah ready nih. Cuma sebelum itu kita harus ke seberang, teman-teman. Kita belum tahu seberangnya gimana ya, teman-teman nih. Oke, bentar teman-teman, coba kita lihat dulu sekeliling ya. Sip. Ya, langsung aja deh, teman-teman. Sip. Wow, lumayan nih, teman-teman. 10. Ih, ampun lucu, teman-teman. Kalau udah ada warnanya, lucu banget tuh. Dan juga kita bisa mewarnai temennya. Ah, mewarnai temennya. Kita bisa mewarnai binatangnya, teman-teman ya. Lucu nih game nih. Oh, ini belum nih. Aduh. Bego. Sorry ya teman-teman ya. Wah, kayaknya jatuh teman-teman. Nah, kamu kan jatuh kan. Gak jatuh deh. Mana nih? Waduh, mana teman-teman yennya? Ya, jatuh teman-teman kayaknya. Rasa sama tercebur juga dong. Ah, teman-teman. Hop. Ya ampun. Bentar, tuh. Cepat. Yes. Mantap. Aduh, ini butuh duit lagi. Happen. Udah, nanti aja deh. Oke, teman-teman. Oke, area udah clear ya, teman-teman ya. Tapi saya masih bingung nih, kita harus kemana nih, teman-teman. Oh, kita bisa ke situ dong. Gimana, teman-teman? Apa kita lanjutkan saja? Soalnya ini kayaknya kita baru bermain masih 20, di bawah 20 menit nih, teman-teman. Coba bentar. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, teman-teman ya. Berarti kita harus menukarnya dulu nih, teman-teman. Kita harus menukarnya dulu ya, menukar ke uang ini, teman-teman ya. Mana nih, teman-teman? Ah, sayang, kurang 1 yen, teman-teman. Lumayan dulu walaupun itu yen ya. Eh, sebentar. Awas. Ya. Apa kita bisa loncat? Bisa deh dari sini ya. Oh, ya ampun. Susah nih, teman-teman. Mau loncat aja susah banget. Oh. Lulululul, tinggi banget. Wow. Wah, rempong nih, teman-teman. Oh, bisa ke... Waduh. Tetap nih, seru nih gamenya, teman-teman. Untuk yang di pulau yang ini ya, teman-teman ya. Ya ampun, kita harus ngelawan ini juga lagi. Ya, penal lagi. Tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Ya ampun, kita harus ini dulu. Ternyata harus bersihin dulu, teman-teman. Lupa saya ya. Sip. I'm an exchange machine. I change different
currency into gold doubloons. Okay, next. The value, okay, go up. Smart, okay. It's a good idea to wait until you can get. Sip. Siap-siap. Jadi ini tuh kayak buat itu teman-teman. Buat kayak valuta asingnya ya. Kita ya, buat share teman-teman. Tar. Ih. Ah, curang. Lagi bagus tuh tadi teman-teman. Cepet banget ya berubahnya tuh langsung. Oke, okay, excellent. Yes, oke. Okay. Oh, lumayan lah teman-teman ya, nggak masalah ya. Kita kita apa taruh dulu ya teman-teman ya. Apa nih? Wow, kita dapat silver. Silver ini teman-teman. Silver apa? Silver key ya teman-teman ya. Gak tau tuh buat buat kemana tuh teman-teman. Tapi nggak apa, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Oke. Sip. Kayak sih itu silver key-nya buat buat buka itu teman-teman gerbang ya. Gerbang ke area berikutnya teman-teman. Biasa kita kumpulin dulu teman-teman, kumpulin area dulu di sini. Oh, udah full teman-teman. Oke. Okay. Oh, mantap. Harus kesini teman-teman. Sip. Oke. Okay. Sampah lagi. Jadi di sini tuh sampah itu udah kayak ini teman-teman, udah kayak emas ya. Jadi kita kalau kita berhasil kumpulin sampahnya, kita dapat duit teman-teman. Ini tuh kayak di dunia-dunia barat ya teman-teman ya. Dia tuh ada satu kayak mesin gitu. Ya buat kalau kita ngumpulin sampah atau ngumpulin botol-botol gitu, mesinnya itu ngeluarin duit teman-teman. Gitu loh. Sayang di Indonesia belum ada ya teman-teman alat seperti itu. Kita teman-teman. Oh, ini dia ada sih. You can do it. Iya, oke. Okay. Sip. Of course ya, I can ya. Kan salah satu tugas saya juga ya teman-teman ya, melindungi planet ini teman-teman. Oh, ice, ice. Eh bentar teman-teman, udah datang musuhnya. Cepat. Nah, langsung mengalahkan tuh teman-teman. Kalau enggak nanti mereka bikin ini lagi teman-teman. Ini saya kelabakan nih nanti. Oke, udah. Aduh banyak banget teman-teman di sini sampah-sampahnya nih. Bawat kita kumpulin dulu kaleng-kaleng. Sip. Bentar temen. Tetap. Dan di atas kita ada ketemu lagi kiwi egg ya temen ya, telur kiwi. Nah, kita udah berhasil mengumpulkan berapa egg ya temen ya, coba kita lihat. Kita udah berhasil mengumpulkan 5 temen-temen. Ya. Oh. Cepat-cepat kita harus cepat nih teman-teman. Jangan lama ya. Karena sepertinya kita masih ada musuh nih teman-teman yang harus kita hadapi.
Sip. Udah full ya, kita kasih teks token teman-teman. Mantap. Kita infoin lagi. Yes, bosan. Ngapain saya butuh itu? Oke. Up. Oke. Bentar, teman-teman. Kita cleaning area sini dulu ya. Cleaning area sini. Biasa kita gerak cepat aja, teman-teman. Lama-lama ya. Sip. Saatnya kita siram, teman-teman. Biar tidak bau lagi tanaman ini. Oke, mantap. Oh, ini juga nih. Kasihan kamu. Mana saya bersihin? Jadi, kalau teman-teman pernah lihat yang di pulau yang pertama, ada juga nih alat-alat ini, teman-teman. Dia buat bikin jembatan, teman-teman. Aduh, saya mampus dah saya dah. Hop. Hop. Kayaknya kurang nih kayaknya, teman-teman. Tinggal apa ya, kita hadapi dulu. Hop. Oke, mana-mana. Itu dia. Hop. Oke, udah. Mantap. Udah berhasil. Berhasil mengalahkan, teman-teman. Oh, lucu tuh teman-teman warnanya. Oke, sip. Up. Oke, ini teman-teman daerah-daerah sini. Nggak bisa kita teman-teman. Si kayaknya itu teman-teman apa? Hewan besarnya ini kayaknya polar bear nih teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat nih ya. Nggak sabar nih mau ketemu langsung ketemu polar bear ya teman-teman ya. Polar bear teman-teman. Oke, bentar kita kemana nih di sini? Problem. Oke, grow plan. Aduh, beda lagi teman-teman. Itunya, itu apa? Plan-nya teman-teman ya. Oh. Oke, kita kesini lagi teman-teman. Sip. Atau belum? Nah, ini belum. Kita butuh ice cream flower. Oke, langsung aja kita check out cheese. Oke, mantap. Wood. Oke, yes. Oh, itu maksudnya dapat diskon teman-teman yang mesti kita bayar 11 itu kita cuma bayar 6 tadi teman-teman. Oh itu ya saya baru ngeh lagi teman-teman. Oke. Ini udah ya, udah semua ya. Oke, kita ke sini teman-teman. Kiwi, ya. Makasih Kiwi. Harus dong, harus bisa ya. Waduh nih butuh apa nih teman-teman?
Oke. Bentar. Sabar, teman-teman. Oke, bentar lagi bisa. Bisa kita ambil nih duitnya, teman-teman. Eh, cepetan. Ini penguin apa ya? Saya lupa lagi namanya. Oke, nanti ya, teman-teman ya. Yes, sip. Wih, banyak teman-teman. Wow, lumayan, lumayan. Kentut lagi. Oke, hap. Ini udah belum? Oh, belum ya, teman-teman ya. Lupa loncat dong, teman-teman. Saya lupa loncat. Cepet-cepet. Iya. Dan dia cepet kasih saya juga, teman-teman. Nah, tuh. Hop. Hop, yuk. Cepet-cepet. Wih, kentut lagi. Astaga. Oh, yang kentut crab-nya, teman-teman. Saya kira penguin-nya. Oke. Okay. Cepet-cepet. Astaga, lama banget. Oke. Okay. Nih, penguin. Cepet. Makan yang banyak. Biar kamu langsung bisa saya ambil duitnya. Hop. Wah, hahaha. Yes. Oh, 10 teman-teman. Yeay, clean area. Area clean. Iya, clean area lagi teman-teman. Oke, oke. Sip. Kita langsung ke sini teman-teman. Bentar. Ih. Bentar. Baru mau mencet tuh teman-teman. Yes. Lumayan teman-teman 30. Yes, pesta, pesta. Ah, kayak mendadak teman-teman. Oke. Okay. Sudah. Ini udah clean kan ya area teman-teman ya tadinya. Oke, okay, bentar teman-teman. Kita taruh dulu duitnya teman-teman ya. Sip. Oke. Sip. Oke. Udah, kita ambil lagi deh itu teman-teman yang tadi bibit itu. Soalnya saya sayang. Kalau kita buang kan sayang teman-teman. Ya nggak nih? Tapi aja nggak apa-apa, mungkin bisa kita manfaatin ya teman-teman. Oh oke, okay. Itu bentar temen, itu berapa ya? Oh 10 berarti kita ambil 16, kita ambil 20 deh teman-teman ya. Mau jaga-jaga juga nih teman-teman. Nah, sini dulu teman-teman ya. Wow. Mau saya kayak benar-benar Natal teman-teman. Oke, sip. Oke, 18, 19, 20, yes, oke, mantap. Kita langsung saja. Bikin jembatan teman-teman. Cepat. Baru udah 35 menit nih teman-teman. Oke. Top. Sip. Oke, langsung aja kita
masukin. Mantap. Asik, udah bisa lewat ya teman-teman ya. Sekarang kita goalnya itu open silver gate, teman-teman. Silver gate bentar. Silver gate selain di situ, kayaknya cuma satu sih teman-teman ya. Karena di situ kan udah kebuka tuh ya. Ya benar, berarti cuma di sini ya teman-teman ya. Silver gate-nya. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game Island Saver, teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, play original, stop fantasy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao!